undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Direktur Pendidikan Sekolah Bendera Indonesia,
Yang saya hormati Miss Catherine dan Mr. Fred sebagai Principal Sekolah Negara Indonesia. Yang saya hargai para guru, para staff, para asisten guru. Yang saya sayangi dan saya kangeni para siswa semuanya dari grade 1 to grade 12. Selamat pagi semuanya. Senang sekali rasanya hari ini Pak Gusti bisa berdiri di sini dan kita bersama untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu hari ini kita merayakan ulang tahun keberapa dari proklamasi bangsa dan negara kita? Kelas 1 mungkin ada yang tahu? Benar sekali. Kita merayakan ulang tahun yang ke-75 proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Walaupun kita masih dalam masa pandemi ini, tapi tidak mengurangi rasa senang, rasa bangga dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara kita. Hari-hari ini kita semua belajar di rumah, bukan? Bagaimana rasanya belajar di rumah? Senang ya? Ini bukan hanya kalian, seluruh dunia, seluruh anak sekolah di seluruh dunia belajar dari rumah. Terima kasih kepada para orang tua yang sudah dengan setia mendampingi anak kami dan anak kita bersama belajar di rumah. Kita akan terus berdoa dan juga kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Salah satunya adalah kita mau taat, kita mau setia, itu belajar dari rumah tanpa mengurangi bahwa kita memang masih mau dan terus untuk sekolah. Tema kali ini adalah lihat majulah negaraku, merdeka Indonesiaku. Kalau secara umur manusia umurnya sekarang itu 75 kayak umurnya opa-opa ya, dan oma-oma kayak grandma, grandpa itu ya. Tapi sebagai bangsa Indonesia bukan itu yang kita lihat. Kita lihat bahwa umur 75 adalah umur yang sudah matang. Kita harus menunjukkan bahwa bangsa kita punya kekuatan, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita menunjukkan bahwa kita bisa berdiri sendiri tanpa banyak dibantu oleh negara lain. Kita terus mau membangun kerjasama dengan negara-negara lain. Terus bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa? Kita harus tetap belajar walaupun di rumah. Sekali lagi terima kasih kepada para orang tua dan para guru yang telah support dan terus akan support supaya program ini berjalan dengan baik. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita mau terus mau maju, mau belajar, mau mengerjakan tugas kelasroom yang sudah diberikan melalui Google Classroom, Wiler ataupun WhatsApp Group yang sudah diberikan para bapak dan ibu guru. Karena kita mau bahwa kita terus mau maju, kita mau terus bergerak menjadi anak-anak bangsa yang baik. Karena di tangan kalianlah Indonesia ini akan diperjuangkan. Karena generasi emas bangsa Indonesia 10 atau 20 tahun lagi, kalian semua yang dari uang sampai dari Texwell akan menjadi pemimpin di Indonesia dengan apapun pekerjaan kalian nanti. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan kembali ke sekolah belajar dengan normal kembali. Terima kasih. Seperti nanti ada dalam lagu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, semuanya bilang, ayo maju. Terima kasih. Merdeka.
doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, pada hari ini 17 Agustus 2020, kembali kami memperingati hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami keluarga besar Sekolah Lentera Indonesia menaikkan puji dan syukur kehadiratmu atas anugerahmu yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Engkau telah mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah usaha bangsa kami untuk membangun negara Indonesia ini menjadi bangsa yang beriman, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan, perpecahan, dan hindarkanlah bangsa kami dari mara bahaya. Kiranya bangsa kami selalu bersatu, memiliki ketulusan hati dan kasih terhadap sesama serta rasa cinta tanah air yang kuat. Ingatkanlah bangsa kami untuk selalu menghargai jasa para pahlawan, para pemimpin negara kami dan sesama, demi kami saling bahu-membahu mengembangkan dan memajukan negara ini. Tuhan pelindung dan penyelamat kami, saat ini bangsa kami sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Engkau adalah Allah pelindung dan penyelamat kami. Kiranya Engkau menuntun bangsa kami melalui masa sulit ini. Pulihkanlah kehidupan bangsa kami. Tuhan, lindungilah keluarga besar Sekolah Lentera Indonesia, yaitu siswa-siswi, para orang tua, para pemimpin sekolah, para guru, dan staf, beserta semua keluarganya. Berkatilah semuanya dengan kesehatan dan rezeki. Sediakanlah berbagai kebutuhan kami. Kuatkanlah para murid guru untuk tetap bersemangat dan berhubung menjalankan aktivitas belajar mengajar dalam jauh ini. Mampukanlah juga orang tua murid untuk merawat, membesarkan anak-anaknya, dan membantu pembelajarannya di rumah, serta menjaga keharmonisan keluarganya. Tuhan yang baik, Engkau Allah yang selalu melakukan pekerjaan baik melalui segala sesuatu. Mampukanlah kami untuk selalu percaya bahwa hidup kami aman dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk mengejar kebaikan-Mu, bertekun dalam doa, berfokus pada hal-hal yang positif, dan senantiasa melakukan pekerjaan baik. Tolonglah kami ya Tuhan. Demikianlah kami naikkan doa kami. Kepada pemimpin upacara, hormat, rap.